Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, sekarang gue lagi ada di Antelope Sentul. Wah, gue lagi ngapain di sini nih? Banyak mobil yang keren-keren yang jarang gue temuin di jalan atau teman-teman lebih jalan. Nah, di sini ada yang aneh nih. Gue kesini pengen lihat mobilnya Mas Harun Porsche 987 yang lagi gue nggak tahu lagi diapain. Kayaknya gue pengen ngeliat kesini nih, sambil kunjingin Mas Harun juga guys. Jangan di skip-skip, mari kita lihat. Ini udah ada Mas Harun nih guys. Mas, nih kita pasang dulu. Halo, Om Sultan, apa kabar? Baik Mas. Mas? Ya, oh oke ya. Ini, sorry ganggu nih, gue datang ke sini. Iya, gak apa-apa. Ingin ngelihat Paul sama Mas Harun juga nih ya. Apa nih Mas, ini alat-alat mobil siapa ini? Jadi ini IPE exhaust untuk Porsche Boxster 987 gitu. Jadi ini tuh yang akan nanti dipasang di sini. Gitu. Oh, dari di mobil Porsche ini Mas ya. Iya, ini headernya, mover tipnya, semuanya. Jadi ini lagi di jajarin kayak gini buat siap-siap untuk pasang di mobil ini. Wah, cakep. Khusus untuk mobil ini. Khusus untuk mobil ini Mas ya. Yeah. Sesuai dengan plat nomor nih udah cakep nih ya. Benar. 987 ini seri mobil ya Mas ya. Benar. Nah, ini ada tulisannya nih khusus untuk apa aja nih tipenya Om. Oh, ini. Oh, iya benar nih. 987 97.2. Oh, sesuai tipenya Mas tipe ya. Tipe ini semua sama kalau yang ini. Oh, yang membedakan hanya di headernya ini Om Sultan. Ini mover tipnya aluminium. Stainless. Stainless, wah cakep. Oh. Ininya tuh. Ini lentur nih, lentur. Oh, itu lentur? Lentur, ha. Keren. Oh iya deh, elastis gitu Mas ya. Saya mengurangi vibrasi ke atas ya, gitu. Keren-keren. Dan bahannya nih, menurut aku sih keren. Nanti lihat aja detailnya langsung ya. Iya, kita kasih lihat detailnya nanti. Oke guys. Gitu. Malah lagi proses pemasangan Mas ya? Iya, ini lagi proses pemasangan. Lagi dicek-cek dulu semuanya. Lagi dibongkar. Bannya, talaknya. Ini kita lihat ya. Ya. Gimana yang Sultan? Kita kasih sinematik yang cakep. Nah, terus ini valvetronicnya, buat remote-nya. Oh ini remote-nya nih Mas ya? Betul, Sultan, ini remote-nya. Wah nih. Oh dia ada yang auto juga nih Mas ya? Ada autonya juga. Oh ini guys tuh remote-nya kayak gini nih bentuknya. Wah cakep nih. Tambah gahar nih. Nah ini velg masih belum Mas ya? Masih nunggu kita ya? Belum. Wah kenapa dulu? Mudahan awal. September kali ya. Awal November? September. Oh September. Oh bentar lagi lah. 2 bulan lagi Mas. Sama Asusnya ya, mudahan barengan ya sampai. Ya, kita doain cepetan. Korean ini yang jaga ya? Oh bukan. Korean ini sebagai security juga di sini. Gimana? Mas Sultan. Aku mau nanya sedikit nih kok. Ini udah terpasang kok ya? Iya. Yeah. IPE. IPE. Ini beda dengan knalpot lainnya apa nih kok? Perbedaannya apa? Perbedaannya? Bedanya apalah gitu. Pertama kalau kita ngomong, pertama kalau knalpot begini knalpot pasti begini, ya. Yang pasti kan orang kalau ganti knalpot mau nambah horsepower, betul kan? Iya betul. Dari horsepower nanti mereka ganti lagi punya mindset baru. Suara mesti kenceng. Oh, bener nggak? Bener. Kalau udah ganti knalpot suara nggak kenceng kan buat apa? Iya ya, kan? Bener. Itu aja sih tujuan dua. Kalau untuk pemasangan sendiri kok di Porsche ini dengan pasangan begini ada apa udah plug and play untuk mobil ini kok ya? Karena mereka bikin spesifik fitment. Oh, gitu. Jadi untuk mobil ini pakai ini, mobil ini
pakai apa gitu. Jadi mereka nggak bisa, ya istilahnya saya datang sini, kita pesan, langsung PNP aja, nggak usah diapa-apain. Gitu. Jadi ini khusus untuk Porsche ini ya, kok ya? Iya, 9872. Oh. 9871, belakangnya sama, depannya beda. Oh, gitu. Mereka beda karakter. Oh, maksudnya headernya itu ya, kok yang kemarin itu ya. Tapi di bagian sininya sama ya dia. Karena sasisnya sama semua. Jadi misalnya contoh lah BMW X5 sama X6. Itu sama. Yeah, sama persis, cuma beda bodi doang kan mobilnya kayak gitu. Yeah, yeah, yeah. Secara platform, secara sasis mereka sama. Nah, kalau untuk selanjutnya nih kok, untuk order knalpot nih di HP nih. Yeah. Berapa lama tuh kok? Seminggu. Juga. Seminggu ya, tergantung. Kalau lagi misalnya partnya mereka harus bikin, ya 2 minggu, 3 minggu lah. Tapi basically kalau emang mereka ada stok, kita direct aja. Express ya kemarin ya. Ya, enggak nyampe 2 minggu udah datang ya. Karena kemarin kebenaran headernya mereka harus bikin dulu. Oh, gitu. Jadi ada delay sedikit, harusnya sih mestinya seminggu udah nyampe. Ini aja sebenarnya, Run. Kenapa udah datang? Ah, kok udah datang? Kan baru pesen. Sampai kalau kelamaan takutnya enggak bisa tidur Harunnya. Iya. Kalau udah datang juga enggak bisa tidur. Iya. Karena suaranya kenceng banget. Nah. Kalau udah pakai knalpot gini, kalau enggak kenceng ya buat apa? Iya. Betul enggak? Oh iya, ini juga valvetronic ya, kok ya? Valvetronic ya. Jadi bisa on off. Jadi kalau masuk rumah, masuk komplek kan enggak enak sama tetangga, matiin. Adem. Iya, kalau di jalan ya gas aja, enggak pusing. Oh iya kok, saya tadi lihat ada auto ya. Auto tuh bisa jelasin gak sih kok maksudnya gimana kok? Jadi kalau auto itu istilahnya pada waktu dia di bawah RPM 3500 dia tuh suaranya pelan, otomatis buka gitu. Nanti begitu dia di high RPM dia otomatis valve-nya ngebuka. Tapi biasanya sih kalau udah gini mah on off aja lah, udah on apa off aja udah. Banyak kan sih pakai on terus. Kalo udah pasti knalpot gini harus pakai on, harus di show off. Kalau nggak percuma, iya kan? Justru itu kita ganti buat supaya dengerin suaranya ya, kok. Iya. Kalau ditutup terus bang, ganti aja knalpot standar. Ngapain pakai knalpot begini, ya kan? Bener kok. Nah kok, untuk pemasangannya ini berapa lama nih kok? Rata-rata. Kalau untuk Porsche? Porsche, yang ini. Ya 2 jam lah. 2 jam? 2 sampai 3 jam lah, rata-rata. Dan aja kita datang ke atas sebentar ngopi udah kepasang semuanya. Iya. Cepet sekarang. Iya benar 2 jam. Kalau bisa cepet ngapain mesti lama? Itulah antelop. Nah gitulah. Tukang sulap. Ini bisa aja. Iya. Emang ini pemula, pemain muka lama. Iya. sepuh banget lah ini Koreana. Suhu banget lah. Jadi gimana kok? Apalagi ini proyek-proyeknya nih kok. Jadi ini banyak, ini G80 juga ada IPI ya. Ini IPI. Ini IPI. Banyak pasti yang kok. Lumayan. Antelope itu jadi Antelope itu apa aja sih kok yang dikerjain di Antelope, terus apa aja sih barang-barang yang bisa dipesan di Antelope? Rata-rata kan kita basicnya standarnya itu mulai dari awal tuh cuma mainin kaki-kaki. Tapi seiring perkembangan ya kita expand lah. Ya kan? Sekarang kalau orang cuma kaki doang, hampir semua orang kan udah bisa. Di kaki ini apa yang belum bisa dimainin ya kita mainin. Jadi kalau orang bilang itu beyond people imagination. Jadi di luar pemikiran orang normal tuh saya bisa bikin gitu. Itu benar sih. Benar. Saya saksi mata langsung sih. Iya. Jadi kalau misalnya maaf ngomong nih ya, saya nggak ada apa-apa. Kalau jual pelek, jual pelek, plak, semua orang bisa. Nggak usah nyari saya dong. Iya. Bener nggak? Bener. Kalau nyari misalnya mau fitment celong, lebar, mobilnya masih tegak, nyari saya kan? Ya itu. Oh, jadi gini loh, walaupun dia celong, kan banyak yang udah celong banget, lebar banget, akhirnya kita ngejarnya di camber. Iya. Gitu. Tapi ke Korean itu bisa masuk dan enggak harus camber, bisa tetap tegak gitu. Dan jadi bisa cepat pun ada camber pun itu masih camber bawaan dari mobil, bukan saya adjust. Iya. Jadi istilahnya mobil ya kita ngomong lah kalau misalnya Ferrari mau dibikin camber negatif. Iya. Negatifnya negatif minimal. Minimal.
seminimal tuh mobil bisa lari 250 ke atas. Bisa. Harun udah nyoba kemarin. Nah, iya. Pernah nyoba, Mas? Kemarin. Rasanya? Dijambak-jambak, ya? Dijambak-jambak. Aduh, aduh. Cuman ya, tapi di situ lah adrenalin banget ya gitu. Jadi udah gitu suaranya juga nyergasem banget ya kok ya, play gated. Jadi mobilnya itu waktu itu udah dikonversi dari F1. Ya, kita juga kan megang conversion buat Ferrari manual. Iya. Yeah. Dari metik ubah manual. Manual. Jadi ya istilahnya kita mulai main apa yang orang enggak main. Ya, iya. Yang gak gila sih lebih tepat sih ya. Jadi beyond people imagination ya. Nah, jadi sebenarnya ini konsepnya apa sih? Antelope Band ya konsep awalnya. Waktu saya baru balik dari Amerika ya saya jual pelek karena waktu itu kan emang semua keterbatasan. Iya ya. Ya kan? Belajarnya itu awalnya. Nah, dari situ saya udah mulai bikin tuh yang emang special fitment. Pelek lebar. Ya. Mobil tuh kandas, tapi pelek lebar, ban lebar. Itu spesialis saya. Awalnya jalan pendek ya tuh ya. Tetap bisa jalan pendek. Oh, harus. Walaupun pendek segini ya istilahnya kayak model-model Ferrari ini harus bisa lari 200 lebih. Waduh. Ya kalau enggak buat apa beli kuda? Iya. Jadi tenaga kuda. Tuh, jadi udah Antelope udah expand banget ya kayak udah enggak cuma kayak ya, kaki lah ya itu. Iya, istilahnya kita kepikiran juga dulu berapa tahun yang lalu itu teman baik saya sekaligus fotografer terkenal Chongki bilang ini Amerika udah mulai naik nih di luar nih main ceramic polish. Iya kan? Iya. Lu udah mesti bikin. Sebelumnya emang saya udah main powder coating karena saya punya klien kan emang pelek mahal. Kalau rusak kita kan mesti mikirin cara ngeripairnya. Benar. Dicat cair yang ada warna emas, yang ada warnanya jadi kuning. Kuning. Betul kan? Betul. Nah, kalau ini mau emas jadinya emas lagi bisa nggak ada masalah. Nah itu kepikiran, mulai diekspan lagi. Kita main dari hulu ke hilir ya nih sekarang semua. Semua yang berhubungan dengan mobil kita mainin. Ya istilahnya orang mau body kit saya bisa pesenin gitu. Orang mau knalpot, kalau knalpot emang saya kan pegang IPE. Terus ada lagi brand Capristo. Jerman punya, ya itu kayak begitulah. Tapi ya emang kalau di awal core kita punya bisnis itu cuma pelek sama ban, buat kaki-kaki. Iya. Tapi dari situ orang kan harus berkembang. Anak kecil aja dari kecil bisa ngomong, bisa jalan, bisa lari kan. Nah iya. Kalau kita cuma di situ doang mati dong kita. Iya kan? Saya punya prinsip saya harus dicari orang. Nah itu dia. Iya kan? Emang iya? Susah nyari dia nih? Susah. Cari-cari sebenarnya sekarang kok ya. Emang susah. Jadi Korean itu unik banget sih ya, Yoko ya. Bisa dibilang seniman ya kok ya, Korean ini ya. Jadi kalau saya kerja itu, kadang orang bilang, kok lu bikin lama amat sih? Ya, emang begitu. Soalnya apa yang saya kerjain, orang lain kan nggak bisa kerjain, Run. Iya kan? Saya mesti pikir, ini gimana supaya bisa kerja? Ini supaya bisa jalan mobil. Iya kan? Iya. Kalau mau cepet, ya beli jadi, PNP, plak udah. Iya. Betul nggak? Betul. Sekarang anggap aja saya beli dari Amerika, pesan pelek, PNP nih, 3 bulan. Dapatnya si A bisa pesan, si B bisa pesan. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau pelek saya habisin waktu bisa 2 bulan, 3 bulan. Orang nggak bisa pesan kalau saya nggak mau bikin. Iya benar. Itu kan? Benar. Perumpamaan begitu ya? Iya. Bedanya gitu, kayak saya motong pelek. Kalau saya nggak mau motong kan nggak ada yang bisa juga bikin kan? Iya. Jadi ya intinya tergantung klien maunya apa gitu. Lo mau beli jadi, ya udah gue bisa pesenin. Lo mau bikin, gue juga bisa bikinin. Iya. Lo maunya tapi apa? Beda, pesanan jadi saya pun itu nggak ada di mana-mana. Iya. Spek saya punya sendiri. Iya. Gitu istilahnya. Karena memang di ya bisa kita bilang kalau kata anak zaman dulu ET perfect ya kok ya. Iya, jadi kalau orang Amerika bilang it's only antelope band can do. itulah antelope, inilah Korean begitu kok. Jadi kalau kita bikin something harus yang keluarnya luar biasa. Ya pelek, one of a kind lah ya kok ya. Pelek boleh sama brand, tapi begitu dilihat beda banget A sama B. Iya. Kayak ini kan center lock saya bikin. Enggak kepikir orang. Iya. Ini pelek center lock BBS E01 ini Porsche punya. Ini saya roba buat ke BMW.
Bingung nggak tuh? Iya bingung. Ini senternya 17 in. Ini triple ini. Step. Iya. Ada orang bilang, wah, pertama kali nih bikin double step dari 18 ke 20. Saya udah bikin triple step. Udah dari kapan tahu benernya? Iya iya. Iya iya. Saya lihat tuh waktu itu ya kayak yang sempat BSN 05 ya. Yo i. Peleknya aja udah mahal. Iya. Di custom lagi ke conversion lagi ke udahlah. Jadi okay. Jadi kalau mau bikin itu harus distinguish, harus berbeda. Jadi orang pakai pun oh itu udah tahu itu mobilnya si itu. Udah pasti punya ciri khas sendiri gitu. Yeah. Jadi walaupun saya bikin mobil banyak tapi tiap gaya tuh beda-beda. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi saya mau bikin gaya gua bikin gaya outlaw dong. Oh, bisa. Enggak ada masalah. Gaya singer. Iya, yeah, singer. Iya, yeah, bisa. Gitu. Jadi saya tidak terbatas sama orang maunya apa, saya nggak bisa gitu. Ya. Saya selalu harus berusaha untuk bisa. Iya. Nggak bisa dibisa-bisain. Iya. Entah gimana. Bisa-bisain jadi nggak bener. Dibisainnya harus bisa bener ya. Gitu. Nah makanya untuk bisa bener itu Korea itu kan masih ada apa kita bisa bilang ya? Inspirasi. Nah, inspirasi itu yang bikin yang Korean bilang agak lama ya harus mikir gitu. Karena seniman kan jadi, harus. Jadi kalau saya lagi nggak mood, saya nggak bisa kerja. Oh, iya. Karena saya belum mood tuh, karena saya belum ketemu ini harus bagaimana gitu. Jadi saya liatin aja ini mobil kadang bolak balik gitu. Tapi begitu udah itu seminggu dua minggu juga jadi. Jadi bawain aja Americano atau apalah ya kok. Nah, ini. Itu. Udah gila nih. Oke, okay. Paling itu aja sih ya, Sultan. Atau ada lagi yang mau ditanyain Korean? Itu aja. Nanti kita lihat ya, nanti pas sudah jadi suaranya kayak gimana ya. Benar, aku mau dengerin nih suaranya cakep. Harusnya bentar lagi udah beres. Kita lagi setting vakum buat on off-nya. Oh, oke, okay, siap kok. Siap kok. Terima kasih. Korean. Nah ini Porsche sudah turun, Mas Harun udah di dalam, pingin nyobain knalpot dari API ini udah terpasang. Kita dengerin nih. Kita jauh aja karena mikir takut nanti kresek-kresek denger di rumah. Oke, Mas. Mode silent ya Mas. Nah ini kalau silent guys. Nah ini kalau silent. Normal kayak standar ya. Wah udah kelar nih mobil. Gila ya. Berisik banget suaranya. Gimana? Sih asli gue puas banget sih Om Sultan. Gue gak nyangka bakal sampai semelengking itu ya. Maksudnya mungkin karena namanya IPE F1 jadi benar-benar mirip karakter suara F1 ya. Jadi gue sih puas banget sih. Gitu. Apalagi tadi kita udah cobain powernya gila ada banget. Ada kenakal-kenakal kayak. Iya, ada crackle-nya juga. Terus ada rem. Ah, gila gokil sih, gokil. Keren. Makasih ya Antelope. IPE the best banget deh. Top pokoknya. Wah, keren. Udah lah, gue mau pulang dulu lah. Udah sore nih. Ah? Mau gue cobain sendiri ya? Mau cobain sendiri? Iya, udah. Ah, boleh deh, Mas. Udah. Oke, Mas Harun, terima kasih. Gue mau pulang. Udah ngisirin kita nih. Ngeliat ganti knalpot, udah dengerin suaranya. Wah, merdu banget. Ya, ya lagi, makasih banyak, Mas Harun. Sama-sama. Gue mau pulang dulu, mau geber-geber. Makasih ya. Oke. Okay. Ingat velg, ingat ASR. Yoi. Salah. Harus sesuai, dong. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Segitu video gue kali ini. Ingat velg, ingat ASR.